dibongkar. Dibongkar sama dia. Eh, Pak, jadi harus naruh apa dulu di sini? Yang ditulis apa aja? Syaratnya apa? Pertama, namanya. Nama. Lalu hobinya apa? Oh iya. Lalu senang warna apa? Oh ya, nanti kalau dirawat kan harus tahu. Nanti kita kasih warna-warni di dalam kamarnya. Oh iya iya iya. Mohon maaf, ini nggak ada kertasnya, Pak, buat ini, Pak. Mohon maaf ada blocking, mohon maaf. Ya. Emang gini. Soalnya iya. Yaudah. Nanti KKI. KKI nanti berarti langsung aja datang ke klinik Tendean ya. Enggak jauh dari sini kok. Kalau gitu teman-teman klinik Tendean terima kasih banyak, sukses. Terima kasih. Mulai nanti malam. Di Trans TV jam berapa? Setengah 7 malam. Setiap hari apa? Selamat bertemu kembali. Terima kasih Hendra. Oke, bye bye. Makasih ya. Makasih ya. Eh, bentar. Ini susternya ketinggalan. Lah dia kan emang di Kopi Viral juga. Oh, jadi klinik Tendean juga, Kopi Viral juga. Emang aku enggak boleh di sini. Boleh, aku cuma nanya doang, menang banyak kamu gitu. Ya udah. Ntar dulu, itu si Bapak pasti di situ aja. Udah, Pak. Oke, kalau gitu, Selin, selamat bertugas di klinik Tendean. Baik, terima kasih. Jaga diri kamu ya. KKI, kita balik lagi ngobrol tentang KKI. Yeah. Ini bicara soal kesehatan ya, KKI juga katanya lagi concern banget sama kesehatan. Betul. Tapi KKI kurusan loh kok aku lihat. Betul. Serius, ya? Masa sih enggak? Bener KKI. Katanya beneran turun berat badan, kita lihat artikelnya ya. Oh, ada artikelnya nih KKI ini. Artikel 10 potret terkini KKI yang bikin pangling setelah berdiet. KKI, tapi kan sekarang banyak juga nih pemirsa yang pengen gitu nurunin berat badan tapi dengan cara yang sehat. Tips dari kamu apa? Tips aku ya menjaga pola makan, terus sering-sering minum vitamin. Olahraga itu yang terpenting. Pagi kalau bangun tidur, kita langsung mengkonsumsi apa? Makan atau minum atau sarapannya kalau apa? Kalau aku pagi bangun tidur langsung jogging. Jogging ya, pola makannya sendiri diubah nggak? Pola makan aku ya sebenarnya masih tetap makan nasi, tapi harus dikurangi. Terus makan terus diganti sama dedek. Itu buat tayangnya. Dia bagus ke pola semuanya. Makan pagi boleh apa aja, makan siang boleh apa aja, yang enggak boleh cuma makan satu. Apa tuh? Makan temen.